saksi pada saat membongkar tersebut itu kan ada rekaman file di dalam harddisknya, dalam DVR tersebut ada harddisk, dalam harddisknya ada file kan, dokumen elektronik. Itu ada saksi pindahkan dulu, saksi copy atau saksi backup atau saksi salin dulu ke harddisk yang baru yang 2 tera tadi atau bagaimana? Tidak ada pembicaraan seperti itu karena saya kerjakan berdasarkan perintah dari customer saya. Jadi saudara Evan tidak mengatakan untuk cek harddisknya, cek rekamannya tanggal ini ada apa enggak, tidak. Jadi saya cuma ganti aja unit langsung, Pak. Cuma ganti unit langsung aja. Betul. Tanpa ada menyalin apa dulu, tidak ada. Tidak tahu saksi. Tidak tahu, Pak. Tidak ada melaksanakan itu. Tidak ada. Jadi dari pengalaman saya selama ini adalah kalau untuk penggantian DVR itu memang kita ada beberapa prosedur untuk mengamankan, intinya men-safety. Ya, jadi ada perintah di sana di dalam DVR itu ada shutdown namanya. Ya, jadi saya itu melakukan masukan ke dalam menu, lalu saya melakukan mencari perintah shutdown supaya shutdown itu mengamankan bahwa itu akan dia benar-benar udah mati aman, tidak mengganggu sistem yang lain.